kartu ya, ini nama-nama binatang tuh. Lihat ini sapi, tuh sapi. Kalau yang ini apa, ini gajah. Yang ini gajah, yang ini sapi, yang ini gajah, yang ini sapi. Gajah mana gajah? Ambil gajah. Ya, kasih lihat gajahnya. Tuh, kasih lihat ini gajah. Sekarang, ah, ini lihat nih. Lihat, ayo aja lihat. Nih, nih sus kasih lagi ininya cemilannya. Nih, nih. Ah. Nah, fokus lagi ya. Tuh, di sini ada kupu-kupu. Ya, sama susnya. Ada mausnya, di mana mausnya? Ini kupu-kupu, ya kan? Nah, yang ini laba-laba. Susrini bangga Royansa semakin jago ngomong hingga kenali nama binatang. Putra kedua Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Royansa Malik Ahmad kembali menarik perhatian warganet. Setelah sebelumnya hafal huruf-huruf alfabet, kini Royansa rupanya mulai belajar mengenal berbagai macam nama hewan. Dalam unggahan di akun Instagram pengasuhnya Susrini, Royansa terlihat menjawab beberapa nama hewan yang ditanyakan. Susrini terlihat menunjukkan gambar beberapa hewan kepada Royansa. Sementara itu ketika melihat hewan tersebut, Royansa langsung menjawabnya. Ini gambar apa yang leher panjang? Tanya Susrini dalam unggahannya. Pah jerapah, jawab Royansa. Sementara itu Susrini juga menanyakan berbagai hewan lainnya seperti gajah, bebek, burung, dan lain-lain. Rupanya adik dari Rafathar ini mampu untuk mengenali berbagai hewan tersebut. Pada caption unggahan tersebut, Susrini mengaku senang kemampuan bicara Royansa sudah semakin baik. Selain itu, banyak kosakata yang juga diketahui olehnya. Susrini juga menuliskan terima kasih kepada Nagita Slavina dan Raffi Ahmad yang membantu mengajari berbagai hal kepada Royansa. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah kemampuan berbicara Royansa sudah semakin banyak. Begitupun untuk berkomunikasi sudah semakin baik. Terima kasih mama dan papa yang selalu mengajari hal-hal baru dalam mendoakan yang terbaik, tulis Susrini. Royansa sendiri memang kerap menjadi perhatian, pasalnya putra Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ini dinilai menggemaskan, apalagi saat berbicara. Tidak juga sedikit memuji Royansa karena kemampuan bicaranya dinilai hebat walaupun masih usia 1 tahun. Di samping itu, untuk melatih kemampuan anak berbicara, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan oleh orang tua,